Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita mengenai 40 hadis Imam Khomeini radhiyallahu taala alaihi, yang pada pembahasan sebelumnya perlu diketahui kita masih pada pembahasan mengenai jihad nafsu, dan pertemuan sebelumnya kita membicarakan mengenai jihad nafsu di alam mulkiyah atau jihad nafsu di alam zahir. Ini jihad kita untuk menjaga mata kita, telinga kita, seluruh anggota tubuh kita. Nah, pagi hari ini kita akan meningkat kepada maqam yang kedua. Kalau kemarin maqam-maqam zahir, maqam menjaga mata, telinga dan sebagainya anggota tubuh kita. Dan itu pun sudah kayaknya susahnya bukan main. Pagi hari ini kita akan meningkat kepada maqam yang kedua, yaitu al-maqamu tsani wa fihi iddatu fusulin aydhan. Al-maqamu tsani wa fihi, dan di dalamnya iddatu ada beberapa fusulun, fasal atau bagian, aydhan juga. Mulai dengan fasal yang pertama, faslun. Sira'u junudir rahmani ma'a junudis syaitanil batiniyati an-nafsiyah. Pertempuran antara pasukan ar-Rahman dan pasukan syaitan secara batiniyah, nafsiyah, secara batin, di dalam batin kita. Jadi dengan panduan kitab ini kita ingin menelaah hal-hal batiniyah yang sering kita rasakan akibat adanya peperangan antara pasukan Allah dan pasukan setan. Jadi kalau kita sudah berbicara mengenai batiniyah, berarti kita berbicara mengenai rasa batiniyah. Rasa batiniyah, kalau kemarin kita akan membahas bagaimana memelihara anggota tubuh kita, panca indera kita dan seterusnya. Sekarang kita ingin dengan bantuan kitab ini kita menelaah secara batiniah, ya. Jadi kita meningkat ke batiniah. Maka disebutkan di sini, alam ketahuilah anna lin nafsi al insaniyati mamlakatan wa maqaman akhar. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri manusia, jiwa manusia itu ada mamlakah, ada kerajaan, wa maqam, serta maqam atau kedudukan akhir yang lain. Wa hiya mamlakatuhal batiniyah, itu adalah kerajaan batiniyahnya dia. Jadi setelah kemarin kita ada kerajaan zahiriyah. Wa hiya mamlakatuhal batiniyah wa nasyatuhal malakutiyah. Kalau yang zahir namanya mulkiyah, kalau yang batin namanya malakutiyah. Jadi ada peperangan secara zahir, yakni peperangan bagaimana kita menjaga mata kita, menjaga telinga kita, itu namanya pergumulan manusia secara mulkiyah. Nah, kalau sudah mengenai batin, kita membahas mengenai batin kita, maka itu namanya maqam malakutiyah. Mulkiyah barangkali boleh kita katakan peperangan di dalam maqam mulkiyah kita masih menggunakan logika kita. Kita terhindar dari mendzalimi orang karena logika mengatakan mendzalimi itu atau didzalimi itu tidak menyenangkan, maka kita tidak mendzalimi. Orang itu memberi, maka kita membalas. Orang itu kasihan, nanti kita membalas. Kemudian kalau saya berbuat ini maka saya akan dapat kenikmatan surga, itu masih mulkiyah. Takut sama neraka, itu masih mulkiyah. Dan itu dengan logika. Ya manusia bisa selamat dengan itu, tapi menggunakan mulkiyah. Dan ketahuilah satu saat dimensi mulkiyah kita itu bisa kalah. Ketika orang kemudian stres, ketika orang kemudian kehilangan kehambaannya, manusia seperti merasa jadi Tuhan,
menentukan segala sesuatu yang bukan haknya dia untuk menentukan. Seringkali seperti itu. Bahkan seringkali kita menilai apa yang kita lakukan sudah benar, yang lain salah. Kita teriak-teriak mengkafir-kafirkan orang lain. Itu di dimensi mulkiyah pun dia sudah gagal. Kalau orang yang seperti itu, kenapa? Karena secara logika aja udah nggak logis. Sekarang orang melihat orang yang ceramah di mimbar-mimbar, kemudian sambil teriak-teriak untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan logika kita udah nggak terima itu. Allah saja Rahman dan Rahim. Masuk mengajak kepada Zat yang Rahman dan Rahim, isinya adalah caci maki, kemudian merendahkan, menjelek-jelekkan nama orang, mengutuk dan lain sebagainya. Itu di mulkiyah saja udah nggak pas, apalagi di malakutiyah itu akan langsung ditolak oleh dimensi malakutiyah. Wa fiha, dan di dalam dimensi malakutiyah itu takunu junutun nafsi aktsara wa ahamma mimma fi mamlakatiz zahir, dan di dalam dimensi malakutiyah wa fiha dan di dalam dimensi malakutiyah ini wa fiha takunu junutun nafs, pasukan an-nafs, pasukan atau jiwa kita ini nanti aksar lebih banyak, waham lebih penting. Jadi nanti pasukan yang ada dalam diri kita itu, baik pasukan Rahman maupun pasukan syaitan, itu jumlahnya lebih banyak. Dan yang namanya peperangan di alam malakutiyah itu tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tidur, tidak dibatasi oleh istirahat. Kalau di dimensi mulkiyah, barangkali orang tidur dia lupa untuk sesaat. Tapi dan dalam dimensi malakutiyah, tidur tidak tenang, ya, kemudian bahkan mungkin bermimpi macam-macam dan lain sebagainya. Kan pernah kita juga nggak suka sama orang, marah sama orang, kemudian terbawa mimpi. Nah, itu malakutiyahnya nggak ada batasnya. Mimma fi mamlakati dhahir, lebih banyak, lebih besar peperangannya juga dari peperangan di dimensi dhahir atau kerajaan lahiriah. Wasira, dan pertentangan, wan niza, dan konfrontasi fiha, di dalamnya, di dalam malakut, bainal junutur rahmaniyah, antara pasukan Rahman wa junutus syaitaniyah, dan syaitan a'zam, lebih besar, wal ghalabah, kemudian kemenangan, wal intisar fiha, al ghalabah dan intisar sama ya, wal ghalabah wal intisar fiha asyaddu wa aham, maka kemenangan di dalam dimensi malakutiyah itu jelas lebih penting, lebih agung dan lebih penting. Ini karena dimensi malakutiyahnya mendorong Mbak Sri untuk membuat minuman. Nah, malakutiyah, maka pertentangan di dalam dimensi malakutiyah, dimensi batin manusia itu lebih besar daripada dimensi zahir. Karena dimensi zahir itu bisa kemudian dimenangkan dengan logika. Kalau dimensi batin, kadang logika tidak berfungsi. Was-was itu adalah junutu syaitan. Was-was itu adalah tentaranya syaitan. Dan ketika kita was-was, logika kita seakan-akan tidak berjalan itu. Sudah tahu kalau ini wudhunya sah. Tapi terus menerus. Secara logika, lihat kitab fikih ya enggak ada masalah, sudah benar. Seperti yang diajarkan para ustadz ya udah benar. Lihat lagi video di YouTube juga udah benar. Tapi kok saya ragu untuk saya ini sah apa enggak? Nah, itu gambarannya seperti itu. Makanya peperangan di dalam dimensi rohaniyah itu jelas lebih asyad, lebih keras lagi. Bal wa inna kullama fi mamlakat zahir, bahkan boleh dikatakan wa inna kullama fi mamlakati dhahir, semua yang ada pada kerajaan dhahir, qad tanazzala, qad
tanazzala min hunaka wa tadhahara fi alamil mulk. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa kerajaan zahir, pengaruh-pengaruhnya itu juga masuk juga kepada batin kita. Kan manusia itu sebenarnya diberikan fasilitas itu untuk menyambungkan, kan begini. Kalau kita mau mensyukuri nikmat Allah, maka kita sebagai makhluk zahir ya, makhluk zahir ini memulainya dengan melihat nikmat. Merasakan nikmat, menyentuh nikmat, baru kemudian terasa nikmat itu di dalam diri kita. Artinya peperangan di zahir itu menambah PR sebenarnya, menambah PR peperangan di batin. Meskipun bisa juga orang ada perang di zahir tidak perang di batin bisa, tapi tetap ada pengaruhnya. Ya, pengaruh zahiriyah alam mulkiyah itu mempengaruhi alam malakutiyah. Ya. Demikian juga sebaliknya nanti. Misalkan orang tidak biasa ceramah, kemudian disuruh ceramah dadaan, itu sampai pengen ke WC, pengen kemana? Apa hubungannya antara itu? Antara gugup dengan lahiriah ya, gugup itu kan masalah emosional kita. Tapi kenapa sampai terjadi perubahan dalam misalkan sistem metabolisme tubuh kita? Sampai pengen ke WC apa dan sebagainya, keringat mulai bercucuran. Nah, artinya nanti akan saling berhubungan. Maka bahkan yang jadi tambahan PR kita, maafi mamlakatul zahir qad tanazzala min hunaka wa tadhahara fi alamil mulk, itu seringkali juga mempengaruhi bahkan muncul di alam mulkiyah. Jadi memang malakutiyah. Jadi kita memang harus apa? Harus juga memperhatikan keduanya. Sulit orang untuk sampai masuk alam mulkiyah, malakutiyah tanpa melalui alam mulkiyah. Kan kita pernah bahas di dalam kitab almarhum Ayatullah Misbah Yazdi bahwasanya tidak ada orang yang lahir langsung sufi, kan enggak ada itu. Orang lahir pasti belajar dulu. Sinau bahasa Arab, sinau mantik, sinau ini dan sebagainya, usul fikih, sampai kemudian ada tahap ya meningkat ke dalam alam malakutiyah. Tapi kan tetap diawali itu. Ya. Makanya kemudian di dalam fikih tetap ada aturan, misalkan kalau jenengan sholat di masjid atau berjamaah, mohon untuk yang pakaiannya batik warna-warni jangan di depan. Ada orang mengatakan, loh itu kan masalah kekhusyuan. Loh, itulah masalahnya. Masalahnya kita adalah orang yang belum siap untuk murni alam malakutiyah. Pasti ada pengaruh mulkiyah. Kita melihat batik itu masuk ke dalam sholat kita. Nah, jadi antara mulkiyah dan malakutiyah masih nyambung. Lain dengan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam yang ketika terkena panah, Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Cabut panahku ketika aku sholat. Dan saat dicabut itu tidak terasa. Artinya alam malakutiyahnya tidak dipengaruhi oleh mulkiyah. Betul kan? Nah, kita jangankan panah, jangankan kebeler, delok gambar batik ning ngarepe kita aja kita pengaruh kok. Paham ya maksudnya? Ya. Jadi antara mulkiyah dan malakutiyah itu erat hubungannya kalau kita sampai pada tahap ada infikak. Kalau di dalam doa munajat Sya'baniyah kalau enggak salah, ya Allah berikanlah anugerahkanlah kepadaku al infikak mimman siwaka kalau enggak salah. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anugerah untuk bisa terpisah dari selainmu. Jadi kita infikak. Infikak atau pisahnya itu adalah ketika alam malakut mulkiyah dan malakutiyah itu bisa terpisah pada satu momen di mana Anda harus memaksimalkan alam malakutiyah. Ya. Angel. Tapi itulah hakikatnya. Jadi kita punya kewajiban untuk melakukan jihad an-nafs. 6.
Barangkali tadi malam ada yang ikut live streaming kita, itu kita membahas sekilas mengenai kondisi-kondisi seperti ini. Jadi mungkin yang belum sempat dapat linknya, tapi udah dapat semua ya di WhatsApp, di WhatsApp grup kita sampaikan. Kita insya Allah malam Ahad kita adakan live streaming tata berdoa kumel insya Allah, untuk kita supaya kita bisa tahu yang kita baca itu apa, kita minta apa, dan hakikatnya itu apa, itu yang kita bahas. Bal wa inna kulla nam wa idza taghallaba ayyu minal jundir rahmani aw syaitani fi tilkal mamlakah, dan apabila menang apapun minal jundir rahmani, baik pasukannya ar-rahman aw syaitani atau pasukan syaitan, fi tilkal mamlakah di dalam kerajaan itu, taghallaba aydan fi hadhil mamlakah, maka mamlakah batiniyah menang ya, mamlakah zahiriyah nanti menang. Jadi kerajaan batinnya menang, maka kerajaan zahir itu pasti menang ya. Ketika batin itu dikuasai oleh tentara Rahman, maka perbuatan kita lahiriyah, panca indera kita selalu mengikuti aturan Rahman dan Rahim ya. Ya taqallab aydan fi hadhil mamlaka wa jihadun nafs fi hadhal maqam muhimun lil ghayah, dan jihad nafsu pada maqam ini maqam malakutiyah ini, muhimun lil ghayah, teramat penting. Aindal masyayih li'adha min ahli suluk wal akhlak, sangat penting di kalangan para pemuka suluk dan akhlak, ahli irfan, ahli tasawuf, itu selalu mengedepankan perhatian mereka terhadap dimensi malakutiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bal wa yumkin i'tibaru hadzal maqami mamba'un. Bal yumkin i'tibaru hadzal maqami mamba'a jami'i sa'adati wa ta'asatan, boleh atau mungkin kita anggap, mungkin kita memandang bahwa maqam ini merupakan sumber dari segala bentuk kebahagiaan maupun kesengsaraan. Maqam malakut. Kan ada orang yang, kalau tadi malam kita bahas, ada orang yang punya nikmat sedikit tapi merasa cukup, ada orang punya nikmat banyak tapi merasa kurang. Karena kita berdoa dalam doa kumel, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma fir liyadzunuba allati tughayyirun ni'am. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ampunilah dosaku yang merubah nikmat. Zahirnya tetap enggak berubah, Pak. Zahirnya tetap, misalkan jenengan dapat 100.000 setiap hari, tetap 100.000. Tapi ternyata hari ini 100.000 itu sangat kurang bagi saya. Nah, itu tughayyirun ni'am. Ya, dosa-dosa yang merubah nikmat. Nikmat jadi enggak nikmat, nikmat 100% jadi 50%. Itu tughayyirun ni'am. Nah, wadarajat wadarqat. Nah, jadi maqam malakutiyah ini yang merupakan mamba, sumber jami' semua as-sa'adat, kebahagiaan, wa ta'asa dan kesengsaraan, wa darajat, naiknya derajat, wa darakat atau kekotoran-kekotoran yang menjatuhkan kita, itu malakutiyah, dimensi malakut ya, dimensi batiniyah. Karena dimensi lahiriyah biasanya ikut itu. Kalau sudah dikuasainya dimensi malakut, itu biasanya ikut ya. Wa yajibu 'alal insani al-iltifatu katsiran ila nafsihi fi hadzal jihad. Maka wajib bagi manusia untuk banyak memperhatikan kepada dirinya pada maqam jihad ini, yaitu jihad malakutiyah, jihad batin. Faminal mumkin, maka adalah mungkin, la samahallah, na'udzubillah, la samahallah itu na'udzubillah min dzalik, la samahallah, dan apabila mungkin la samahallah
antas furhasi matul junudur rahmani ya fitil kal mamlakah. Kita tidak memperhatikan kepentingan dalam junudur rahman fitil kal mamlakah, pada mamlakah malakutiyah tadi itu. Jadi kita tidak memperhatikan, tidak pernah membina, tidak pernah watarkuha khaliatan lil ghasibina al muhtallin min junuti syaitan. Jadi jika kita membiarkan pasukan Rahman di dalam malakutiyah, kerajaan malakut, dan meninggalkannya kosong dari penjagaan terhadap ghasibin, yang para penggosop, ya, ghasab itu yang merampas tanpa izin. Kalau di pondok ghasab pinjam sandal tanpa izin namanya ghasab. Nah, di sini maksudnya ghasibin adalah orang-orang yang mengambil hak ghasab. Ya. Lil ghasibin wal muhtallin min junuti syaitan, dari tentara setan. Jadi, naudzubillah kalau kita biarkan tanpa pembinaan malakutiyah ini yang kita fokuskan adalah pembinaan yang zahir saja, maka kalau kita tidak menjaganya, anil halaqit ta'im lil insan, dari kehancuran yang terus menerus lil insan bagi manusia, bisurah dalam bentuk allati yang yastahil mustahil maha talafil khasarah, untuk menghindari kerugian, wala tashmuluhu syafa'atus syafi'in. Disitulah ketika kita membiarkan dimensi malakut kita, ya, kemudian dikuasai oleh tentaranya syaitan, maka siap-siaplah untuk menerima kehancuran yang terus-menerus bagi manusia dalam bentuk yang nyaris mustahil untuk kita mengganti kerugiannya. Jadi mengganti kerugian alam malakut itu. Wala tasmuluhu syafa'atus syafi'in, maka syafaat para pensyafaat sudah enggak ada gunanya lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syafaat itu berhubungan juga dengan yang disyafaati. Al-qudrah tata'allaq bil maqdurat. Yang namanya qudrah itu berhubungan dengan yang dikenai qudrahnya. Kalau iblis itu saja pernah berkata, saya ini sesuatu apa bukan? Kalau sesuatu seharusnya dapat rahmat Allah juga. Rahmatullah wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Lah aku sesuatu bukan, kenapa aku divonis enggak dapat rahmat? Maka di dalam surat Al-Baqarah disebutkan apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'antartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Ketika peringatan demi peringatan tidak menjadikan ia bergeming sedikit pun, maka disitulah saatnya ia tidak memiliki potensi lagi untuk mendapatkan rahmat Allah. Maka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Siksa yang besar dengan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendapatkan rahmat itu. Maka ketika Allah atau manusia sebenarnya yang menutup, Allahumma gfir liya dhunuba allati tahtikul isam, Allahumma gfir liya dhunuba allati tahbisud du'a, itu yang menutup manusia, yang menutup doa itu manusia, yang menahan doa, memenjarakan doa itu manusia, yang menghancurkan perlindungan manusia, yang taqta'ur rajak, yang memutuskan harapannya manusia. Nah, makanya di sini ketika sampai pada tahap yang dia kehilangan potensi untuk mendapatkan itu, maka syafaat para pensyafaat itu tidak akan banyak berpengaruh kepada dia itu. Jadi ditutup kesempatan untuk mendapatkan syafaat dan bantuan samawi, bantuan ilahi. Jadi kita itu nanti baik di dunia maupun di akhirat itu hidup tuh dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengklaim bahwasanya yang kita dapatkan adalah hasil dari kerja kita, usaha kita, enggak, sama sekali tidak.
Nah, maka jangan seringkali kita bermain kalkulasi lahiriah ketika kita berbicara mengenai khidmat malakutiyah. Makanya saya bilang kalau antum mau baca doa itu persiapkan mulkiyah dan malakutiyahnya. Kalau baca doa Jausan Kabir yang 100 ayat itu, yang masing-masing ayat memiliki banyak nama yang kadang susah sekali untuk diucapkan, itu biasanya kalau kita baca itu pada halaman berapa itu kita sudah buka-buka lagi, ini kurang berapa, kurang berapa, kurang berapa. Itu kita bisa bertanya pada diri kita, di mana dimensi malakutiyah kita saat itu, ya kan? Nah, itulah makanya kemudian kita harus berhati-hati dalam memanage, karena dengan dimensi mulkiyah kita akan melihat doa itu sebagai sekumpulan ritual yang kita lakukan dalam jangka waktu tertentu dengan lembaran-lembaran yang sedemikian rupa. Wala tashmulhu syafa'atu syafi'in wa yandur ilaihi arhamur rahimin aydhan bi'ainil ghadab was-sukhut wal 'ayadu billah. Dan Allah akan melihat zat yang arhamur rahimin, yang paling rahmah, yang paling penyayang dari segala yang penyayang, itu yandur ilaihi, akan melihat kepada manusia seperti itu. Yandur ilaihi, melihat kepadanya, arhamur rahimin, yang maha pengasih dari para pengasih, aydhan juga bi'ainil ghadab, akan melihat juga Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang kehilangan kesempatan syafaat itu, bi'ainil ghadab, dengan mata kemarahan, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wasukh, sama lah. Marah, benci. Kita ketika di walayat billah, ketika kita dipandang dengan pandangan kebencian oleh Allah Subhanahu wa taala, habislah. Habislah. Ya. Na'udzubillahi min dalik. Bal wa yusbih syufa'a'uhu khusama. Jangankan mendapatkan syafaat, jangankan mendapatkan syafaat, yusbih, menjadi syufa'a'uhu, para pensyafaat itu, khusama'uh atau khusama'ah, karena ini khabar asbaha. Jadi, dan jadilah para pensyafaat kita itu sekarang jadi musuh kita. Para pensyafaat jadi musuh kita. Apa yang kita harapkan? Wa wailul liman kana syafi'uhu khasmah. Dan celakalah orang yang pensyafaatnya berubah menjadi musuhnya. Gitu. Ini dimensi malakutiyah, dimensi dalam diri kita. Maka jangan-jangan sekali-kali terbersit untuk melindungi orang. Terbersih saja jangan, itu malakut, itu malakutiyah kita sedang diserang itu, ya. Apalagi ketika malakut itu diserang dan malakut dikuasai oleh junudus syaitan, malakut ini nanti mempengaruhi zahir dan kemudian mempengaruhi akal kita, kemudian mencari justifikasi, dan jadilah sesuatu yang dibenci oleh Allah menjadi biasa bagi kita. Ya, misalkan kemudian ini saya mau ngomong ini enggak ghibah loh ya. Nah, itu cuma usaha untuk apa, mencari justifikasi atas ghibahnya kita. Atau kita ghibah orang, kemudian kita mengatakan, oh dia dighibah enggak apa-apa lah, dia orang fasik kok, enggak pernah ibadah, enggak pernah dan lain sebagainya. Itu junud ataupun alam malakut kita sedang diserang oleh junudus syaitan. Jadi kalau pas jenengan merasakan sesuatu yang tidak enak dalam diri kita, itu sebenarnya bayangkan, ilustrasikan bahwa tentara setan itu sedang merangsek diri kita, jiwa kita, dan kita harus bangkitkan tentaranya Allah Subhanahu wa taala dengan banyak tadabur, dengan banyak tadakur, dengan banyak tafakur, banyak merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar tentara setan itu tidak berkutik di dalam diri kita. Karena medan perangnya kan malakut itu. Medan perang malakut itu kita ini enggak tahu, Bu, gimana bentuknya. Terus tentaranya kayak apa, kita enggak tahu itu. Itu masalahnya. Maka celakalah orang yang pensyafaatnya berubah menjadi musuhnya. Nah.
Wa ya'lamullahu ayya adabin, dan Allah Maha tahu ayya adabin, siksa apa, wa dhulumatin wa syada'id wa ta'asad, siksa apa, kegelapan apa, kesulitan apa, dan bencana seperti apa, yang tali yang akan mengikuti hadal ghadabul ilahi, hanya Allah yang tahu bencana apa yang akan mengikuti kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak-banyaknya kita punya harta, kita akan merasa paling miskin di dunia. Sebanyak-banyaknya kita punya nikmat, kita merasa tidak memiliki apa-apa. Maka kemudian ma'isyatan dongkah, akan diberikan kepada Allah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qalu, mereka berkata, lima hasyartani a'ma, kata Quran, ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, sementara kami dulu melihat waktu di dunia. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, karena telah turun kepada kalian ayat-ayatku, tanda-tandaku, dan kalian melupakannya, maka pada hari ini kalian yang dilupakan. Naudzubillah min dzalik. Jadi hanya Allah yang tahu adab apa yang akan datang setelah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena murka Allah itu sulit loh. Allah sampai murkanya itu melalui berapa step yang sangat panjang. Saking Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Jadi nek orang karena bangetan itu enggak bakal Allah itu murka sama kita. Ya man sabaqat rahmatuhu wa dhaba. Wahai yang rahmatnya mendahului mendahului murkanya. Ya man la yulhihi ghadabun an rahmatin. Wahai zat yang marahnya tidak pernah menghapus kasih sayangnya. Kalau sampai Allah itu marah dan kehilangan kasih sayang karena pensyafaat menjadi khusama, menjadi musuh, ya udah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan hanya Allah yang tahu. Kemudian setelah ghadab Allah itu, wa ta'aqaba mu'adatu awliya illahi, maka yang berikutnya adalah permusuhan para kasih Allah terhadap kita. Kita tawasul, kita bertawasul kepada para imam, sementara para imam tidak suka dengan kita. Apa yang akan kita lakukan? Walayyadzubillah. Haitsu takunu kul niran jahannam wa kullu zakum wal afa'i wal aqarib la syai' amama hazimatu junudir rahman min kibali junudi syaitan allati tatarattab 'alaiha 'uqubat. Nam. Haitsu takunu kullan nirani jahannam. Di mana api jahannam? Wa kullu zaqum, semua buah zaqum, wal afa'i, ular-ular neraka, wal aqarib. Aqrab itu kalau orang Jawa sering bilang kalajengkingnya, kalajengking neraka. La syai'a amama hasimatu junudir rahman. Itu bukan apa-apa dibanding dengan kekalahan tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan gambaran-gambaran kalau dibandingkan dengan kebencian orang-orang yang seharusnya yang kita harapkan syafaatnya, itu enggak bisa dibandingkan dengan sekedar siksa api neraka dan lain sebagainya. Karena itu secara otomatis pasti seperti itu. La syai'a ma hasimati junudir rahman, itu tidak seberapa dibanding kekalahan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Mingki bali junuti syaitan, yang dikalahkan oleh tentara syaitan. Allati tatarattab 'alaiha 'uqubat, karena itu akan menghasilkan uqubat, balasan. Tafuqu jami'an nirani jahannam, yang melebihi semua api neraka jahannam. Jadi kekalahan diri kita itu, kita akan merasa di jahanam sebelum sampai jahanam. Kita akan merasa di neraka sebelum sampai di neraka, waliyahudzubillah. Maka hukubat jami'u nirani jahanam wa zaqu wal afa'i. Zaqu, semua itu
nggak ada artinya kalau dibandingkan dengan kekalahan tentara Allah di dalam diri kita. Itu akan menyiksa sepanjang hidup kita. Wal a'yadu billah min an yasubba alayya ru'usana nahnu du'afa wal masakin dhalikal adzab alladhi yuhbir anhu al-hukama wal urafa wa ahlul riyadhah was-suluk. Maka na'udzu billah, kita berlindung pada Allah dari an yasubba ala ru'usina. Allah kucurkan di atas kepala kita, nahnu dhu'afa wal masakin, kita yang lemah dan tidak punya apa-apa ini, dhalikal adzab, untuk menimpakan pada kita adab itu. Kita berlindung pada Allah untuk supaya Allah tidak menurunkan adab yang seperti itu kepada kita yang lemah dan tidak punya apa-apa ini, dengan adab yang sebagaimana sering disebutkan oleh para hukama, para ahli irfan dan ahli riyadhah was-suluk, para tasawuf. Wa inna jami' ashkal al-adab allati tatasawwarunaha, sesungguhnya semua bentuk siksa yang mereka gambarkan kepada kita, yasiratun, mudah ya, wasahlatun fi muqabilih, mudah dan sepele kalau dibandingkan dengan azab tadi itu, malaq tadi itu. Nanti kita akan terangkan maksudnya setelah ini. Wa jami'u niran allati sami'tum biha, dan neraka yang pernah panjenengan dengar, jannah wa rahmah fi kibalihi, dan surga juga yang pernah panjenengan dengar, wa binisbah ila dzalikal adzab, itu tidak akan, seperti tidak ada pengaruhnya ketika kita sudah membicarakan mengenai adab yang satu ini. Yaitu adab apa? Ketika para pensyafaat menjadi musuh kita. Ketika yang seharusnya mengasihi kita menjadi musuh kita. Ini yang kemudian diabadikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yang kemudian diajarkan oleh Kumail bin Ziyad. Wahabli sabartu ala harri narik, mungkin aku sabar menahan nerakamu, fakaifa asbiru ala firaqik, tapi bagaimana aku sabar berpisah darimu. Artinya keperpisahan kita, kebencian maula kita kepada kita adalah azab yang terbesar, dan adab-adab yang lain, hatta yang disebutkan oleh para urafa, para hukama, apa namanya, ahli tasawuf, ahli irfan, itu tidak ada artinya dibanding dengan azab di mana kita dibenci oleh maula. Maksudnya bahwa kita tidak perlu memikirkan tentang neraka seperti apa, surga seperti apa, tapi pikirkanlah bagaimana maula kita tidak membenci kita, menyayangi kita. Para pensyafaat kita, nabi dan para imam, selalu menurunkan atau menunjukkan senyumannya kepada kita. Itu yang harus kita lakukan. Tidak perlu terlalu banyak berteori, kata Imam Khomeini, hatta adab yang digambarkan oleh para ahli tasawuf, ahli irfan, itu belum seberapa dengan adab yang satu ini. Adab di mana kita dibenci oleh zat yang kita mengharapkan syafaat mereka. Kita ini nanti di akhirat selamat juga karena rahmat Allah dan syafaat mereka. Karena syafaat juga termasuk rahmat Allah kepada kita. Di alam barzah saja kita sudah merasakan rahmat itu. Disisakan waktu untuk kita untuk mendapatkan doa dari orang-orang yang masih hidup, untuk mendapatkan maaf dari orang-orang yang pernah kita sakiti, untuk mendapatkan ampunan daripada orang-orang yang telah kita dolimi. Maka barzah adalah alam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Rahman Rahim, bahkan Arhamur Rahimin. Nah, jadi jangan sekali-kali kita bermain-main dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah kita membahas hal-hal yang tidak penting. Mari kita fokuskan diri kita untuk kita berkhidmat di dalam kita ini, meningkatkan kesadaran akan kehambaan dan penghambaan kita. Kehambaan kita seperti apa dan penghambaan kita seperti apa? Mari kita introspeksi kepada diri kita masing-masing dalam kondisi yang seperti ini. Ya, saya kira introspeksilah sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita masuk sekejaplah kita masuk ke alam malakut kita. Kita renungkan diri kita dan bagaimana selama ini kita adalah
para Fir'aun, manusia-manusia arogan yang selalu mendahulukan kepentingan kita sendiri dibanding kepentingan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dalih dan alasan. Dengan berbagai macam dalih dan alasan, karena biasanya tentara syaitan di dalam kerajaan Malakutiyah itu berpengaruh kepada tentara kita juga di alam zahiriyah atau mulkiyah. Maka hati-hati ketika kita merasa gelisah, ketika kita merasa malas untuk berkhidmat, disitulah sebenarnya ada junudus syaitan yang sedang merangsak junudur rahman, yang sedang mendorong junudur rahman, dan jangan sampai junudur rahman ini kalah. Karena begitu junudur rahman kalah, yang hadir adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak membela tentaranya. Kita tidak membela junudnya. Inna wasfan nar wal jannah, sesungguhnya pensifatan surga dan neraka. Ini yang mau kita sampaikan. Inna wasfan nari wal jannah, sesungguhnya pensifatan tentang neraka dan surga. Al warid fi kitabillah, yang ada dalam kitab Allah. Wa hadithil anbiya wal awliya, dan dalam hadis-hadis para nabi dan para wali. Ya ta'allaq ghaliban, itu kebanyakan berhubungan binaril amal wa jannatiha, berhubungan dengan nar, api amalan, dan juga surga amalan. Jadi surga dan neraka itu adalah hasil amalan kita. Allataini a'atta u'iddata lil a'mali shalihah wa sayyi'ah. Surga dan neraka itu yang dipersiapkan untuk amal soleh dan amal buruk, kan? Nah, itu sehubungan dengan itu yang disebutkan dalam Quran dan dalam hadis tentang itu. Kalau kamu baik dapat surga, kalau kamu buruk dapat neraka. Wahuna ka isyarah khafiyah, tapi ingat ada satu isyarat yang tersembunyi, kata Imam Khomeini. Aidan ada isyarat yang tersembunyi juga, ila jannatil akhlaqi wan nariha. Ada yang namanya neraka akhlak, ada juga surga akhlak. Ya. Wa ahmiyatuhuma akbar, dan itu lebih penting. Kita kan tidak pernah membahas itu. Selama ini yang kita bahas adalah kalau kamu berbuat baik dapat surga, berbuat buruk dapat neraka. Makanya kemudian melahirkan ketakutan, melahirkan obsesi, obsesi surga dan neraka. Wa ahyanan yushar aydan ila jannatil liqa wa naril firaq. Ada yang namanya surga akhlak, neraka akhlak. Ada juga surga dan neraka hubungannya dengan apa? Liqa wal firaq. Bertemu dan tidaknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Klop tidak kita dengan Allah. Kalau klop namanya surga, kalau enggak klop namanya neraka. Makanya disebutkan fakaifa asbiru ala firaqi, bagaimana aku sabar berpisah darimu. Jadi keterpisahan kita dengan Allah itu neraka itu. Nah, wa hadhihi aham minal jami, dan ini yang paling penting dari semuanya, yaitu apa? Al-liqa wal firaq. Kliknya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kliknya kita dengan para anbiya dan para aulia, itu yang terpenting. Dan barangkali itu yang kemudian oleh Syekh Siti Jenar disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Kliknya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan neraka tidak sekasar dalam artian ilustrasi kita bahwa itu adalah balasan seperti kita bekerja dapat gaji. Enggak, kita berbuat baik dapat surga, berbuat buruk dapat neraka. Enggak, ada juga surga yang lain, neraka yang lain yang harus kita pahami. Nah, walakinna isyarah mahjubah anna, tapi sayang sekali isyarat itu seringkali tertutup dari kita. Kita tahunya kan di alam mulkiyah. Nah, ini kalau saya kerja begini ya dapat gaji segini, kerja keras apa kasih. Kalau saya kerjanya ngawur ya dimarahi, ya kan? Makanya kemudian jenengan senang itu kalau misalkan barang siapa membaca wirid ini pagi hari, maka dijamin rezekinya. Kalau sholat duha sesrat ratu dijamin rezekinya. Kalau misalkan panjenengan melakukan amalan ini, maka pahalanya sama dengan ibadah setahun.
dan seterusnya. Itu tidak salah, Pak. Sekali lagi, itu tidak salah. Itu riwayat memang seperti itu. Tapi ada berdimensi-dimensi di dalam surga dan neraka itu. Makanya kenapa ada orang tidak takut maksiat dan ada orang yang sangat takut maksiat. Karena saat itu mereka berada pada dimensi yang berbeda. Yang ini hanya punya surga dan neraka secara logika. Karena dalam ilmu kalam kan, apa namanya, ketika ada kewajiban dan larangan, harus ada tadi itu balasan atas kebaikan dan keburukan. Itu logikanya seperti itu. Jadi yang satu pada makom itu paling, nah, sementara yang lain mungkin pada makom yang lain, bahwa dosa itu menyesakkan dadanya dia, menyusahkan dia, menggelisahkan dia, itu mungkin berbeda-beda. Makanya ada orang mah itu, orang kok gampang teman melakukan maksiat itu. Ya, makanya ada orang datang kepada Imam Bakir kemudian bertanya, ya Imam, ana rajulun asin wala aspiru anil maksiat. Terang-terangan itu, ya Imam, saya ini tukang maksiat dan saya itu enggak bisa itu nahan kalau enggak maksiat itu. Ya, kira-kira bisa enggak aja dengan bilang gitu di depan Imam misalkan. Depan saya lah. Ustaz, saya ini tukang maksiat dan enggak bisa saya mandekin. Gimana ya? Maka fa'idni bi mau'idhatin. Maka nasihatilah aku. Maka Imam Bakir menjawab, if'al khamsata asya wa adnib masyita. Ini seharusnya kita sudah hafal. Lakukan lima perkara dan kamu bebas maksiat semaunya. Semau kamu. Yang pertama adalah ukhruj min wilayatillah wa adnib masyita. Keluarlah kamu dari wilayahnya Allah dan silakan kau berbuat maksiat semaumu. Utlub maudian la yarakallah. Cari tempat di mana Allah tidak melihatmu. Di situ kau bebas melakukan maksiat. La ta'kul rizqallah. Jangan makan rezekinya Allah. Cari rezeki yang bukan rezekinya Allah dan silakan berbuat maksiat semau kamu. Kemudian idza ja'aka malakul maut liyaqbidhu ruhaka fadfa'hu an nafsi. Kalau malaikat maut nanti datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, lawan dia. Kalau kamu berhasil, silahkan kamu berbuat maksiat semau kamu. Idza adkhalaka malakun finnar la tadkhul finnar. Kalau malaikat memaksamu masuk neraka, jangan mau. Merontalah kamu. Larilah dari neraka itu, dan kalau itu bisa, silahkan berbuat maksiat semau kamu. Itu sampai ada orang yang seperti itu kan, artinya makom itu bermacam-macam. Nah, mungkin ini juga yang kemudian mempengaruhi makom kebijaksanaan seseorang. Orang bijaksana adalah orang yang sampai pada makom tertentu, di mana yang lain gerusah-gerusuh dia tidak. Nah, itu ada makom-makom tertentu. Nah, walakinnaha isyaratun mahjub anna. Akan tetapi semua itu merupakan isyarat yang tertutup, yang terhijab dari kita. Walaha ahluha, dan ada ahlinya sendiri. Jadi kalau ingin tahu itu ada ahlinya sendiri. Maka orang perlu mursyid, ya, pembimbing spiritual. Wa minal mumkin ayyakuna al-inkar fi nama ma wala halwa wa ana wa anta, dan saya serta anda ini lasna min ahliha, bukan ahlinya. Belum sampai kepada neraka akhlak, belum sampai kepada surga akhlak. Ala nabi wa alihi salawat. Walaha ahluha, dan masing-masing itu punya ahlinya, makom-makom tertentu itu. Dan kita insya Allah bukan. Wa ana wa anta lasna min ahliha. Saya dan anda bukan ahlinya. Ya. Tapi ini cuma mau
memberitahukan kepada kita mengenai tadi itu alam malakut itu sangat luas, dan neraka dan surga di alam malakut berbeda dengan neraka dan surga di alam mulkiyah. Kita ini neraka surganya masih alam mulkiyah, jadi tidak menemukan yang seperti itu ya. Nah, kalau yang ngomong seperti ini Imam Khomeini, itu tawadhu'nya beliau. Saya dan Anda belum termasuk ahli. Kalau kita sudah merasa ahli, malahan merasa tahu. Setiap kali saya membaca kitab 40 hadis Imam Khomeini, semakin merasa bodoh saya. Semakin merasa tidak tahu apa-apa kita tentang diri kita itu selama ini ya. Kita memanjakan diri kita dengan berbagai macam fasilitas lahiriah, dan di saat yang sama kita sedang menyiksa diri kita dan mengalahkan dan membiarkan tentara Rahman itu kalah dari dalam pertempuran itu. Nah, walakin minal ajdar bina an la nakuna mungkirina laha. Ya udah, sekarang wal ajdar, dan yang paling maksimal, yang paling layak untuk kita lakukan adalah la nakunu mungkirina biha, tidak mengingkarinya. Ada dimensi itu, ada yang kita belum tekanan, kita belum sampai situ. Minimal kita tidak mengingkari itu, kata Imam Khomeini. Nah, li wal yakun li dunya wal yakun ladaina iman, dan hendaknya kita memiliki keimanan bikul lima qala Allah taala wa auliya'uh, dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan para aulianya. Jadi jangan bayangkan kemudian ayat itu berarti bohong, karena sebenarnya bukan tajrimin tahtial anhar. Karena sebenarnya ada surga batiniyah, ada surga tadi akhlak, neraka akhlak, ada apa namanya, neraka perpisahan dan surga pertemuan. Apa kemudian ayat itu salah? Enggak, bukan itu maksud Imam, bahwa tetap kita berpegang pada Quran dan hadis yang menyampaikan tentang tajrim min tahtiha al-anhar, tapi itu adalah step zahiriyah, step lahiriyah. Kita harus merujuk pada hadis dan riwayat untuk mendalaminya. Makanya kan sering kita katakan bahwa kita membahas Isra dan Mi'raj misalkan. Oh iya, kita membahas mengenai perjalanan itu, kita menelaah mengenai perjalanan itu, tapi tetap kita kembali kepada satu kaidah, bahwasanya apa bu, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menelaah silahkan, berusaha untuk mendekati silahkan, dengan apa namanya, pembahasan mengenai teknologi nano lah, kemudian apa namanya, tentang teleportasi lah, tentang apa segala macam. Oh fadhal, silahkan. Ini usaha untuk kita memahami apa itu Isra dan Mi'raj. Tapi ayat mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kenapa dimulai dengan subhanallah, maha suci Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Jadi ada pensifatan terhadap perjalanan itu. Ada orang yang mensifati perjalanan itu sebagai mimpi Rasulullah. Hanya sebagai perjalanan yang merupakan perjalanan fiktif. Ada yang macam-macam, aku menulis subhanalladzi, maha suci Allah, dari tuduhan-tuduhan mereka. Subhanallah itu biasanya dalam bahasa Arab itu diucapkan ketika ada tuduhan-tuduhan yang tidak seharusnya, kemudian subhanallah terlepas, Allah bari'un, Allah terlepas dari semua itu. Maka subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kelas, sampai kepada Allah, Allah yang memperjalankan, jangan tanya mau apa. Kalau jangan bahas silakan, contoh. Tapi tidak boleh mengklaim bahwa telah panjenengan adalah telah final, bahwa Isra Mi'raj seperti itu. Kita diberi hak untuk berusaha untuk memahami. Tapi ada batas di mana Imam Khomeini mengatakan kita bukan ahlinya. Baru batas ini, bukan Isra Mi'raj. Baru batas diri kita untuk memahami surga neraka akhlak, surga neraka pertemuan dan perpisahan pun, kata Imam Khomeini, kita bukan ahlinya. Yang penting kita yakin itu ada. Isra Mi'raj pun sama. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kuasa Allah SWT tidak selayaknya, jangankan masalah itu ya, kita membahas mengenai para imam.
membahas para imam itu kan bukan berarti kita kan mempertanyakan gini, kalau seperti di Ahlul Baitan kita itu, kita akan membahas tentang apa? Kita membahas tentang kenapa Imam Ali tidak merebut kekhalifahan, kenapa Imam Hasan tidak merebut kekhalifahan. Ada orang bertanya, Imam Hasan itu takut. Oh tidak, Imam Hasan mengatakan ubun-ubun orang Arab ada di tangan saya kalau saya mau. Karena kita bahas. Kadang ada satu, sampai pada satu titik di mana kok saya bahas mereka ya. Kalau saya bahas mereka, apapun yang mereka lakukan itu hak mereka, ilmu mereka di atas ilmu kita. Imam Ali merebut kekhalifahan atau tidak, itu Imam Ali lebih tahu daripada kita. Imam Hasan lebih tahu daripada kita. Imam Husain ke Karbala pun lebih tahu daripada kita. Kok kita kemudian membahas Imam Husain itu ke Karbala karena gini. Kita ini siapa sebenarnya? Imam Husain manusia maksum. Dan ketika kita membahas, sebenarnya kita seperti sedang memposisikan yang kita pikirkan sama dengan yang dipikirkan lah Imam Husain alaihi salatu wassalam. Oke, Ustaz, berarti enggak perlu bahas nih. Enggak perlu membahas tentang sirah para imam. Oh, tidak. Antum ingat kenapa kita membahas? Karena munculnya syubhat. Ingat ya? Kita membahas para imam, kita sudah yakin seyakin-yakinnya akan kemaksuman para imam. Dan kalau kita membahas kemaksuman, itu karena adanya syubhat. Kita ingin membersihkan syubhat, harus menjadi rumus bagi kita dalam untuk menjaga keimanan kita kepada kemaksuman para imam. Panjangnya mempertanyakan, misalkan, kenapa Imam Husain melakukan ini? Tidak berhak sebenarnya itu. Tapi kita membela Imam Husain ketika ada orang yang memunculkan syubhat bahwa Imam Husain bunuh diri karena sudah tahu di sana mau dibantai dan sebagainya. Kita ingin mengembalikan kemaksuman Imam Husain dengan menjawab syubhat-syubhat itu. Dulu itu tidak ada ilmu kalam. Ilmu akidah itu dulu enggak ada. Di zaman Rasulullah, pasca zaman Rasulullah itu tidak ada ilmu akidah. Tapi begitu munculnya kalangan ateis, munculnya kalangan-kalangan atau pengaruh Romawi, Persia yang bercampur aduk sehingga menciptakan hadis-hadis Isra'iliyat di dalam agama kita, maka muncullah ilmu kalam, tujuannya untuk membersihkan tauhid daripada syubhat. Paham ya? Jadi kalau panjenengan membahas mengenai para imam, maka ya ketahuilah bahwa Anda tidak membahas dan meragukan tentang kemaksuman mereka. Membahas Isra Mi'raj tidak meragukan bahwa itu hak prerogatif Allah. Ya kenapa sekarang jangan enggak tanya, kenapa yang diangkat Nabi kok Muhammad? Apa saya enggak pantas? Ya kan gitu sama aja kan? Nah, kita hanya tahu Allah Subhanahu wa taala yang memilih itulah yang terbaik. Samina wa ta'na. Kenapa kita tengahnya? Dan dalil mengenai itu sudah banyak. Maka ketika Isra Mi'raj telah begini, Isra Mi'raj begini, silakan fadhol. Tapi jangan sampai mengurangi keyakinan jenengan. Itu bukan berbicara mengenai keyakinan kita, tapi kita menjawab syubhat-syubhat yang datang kepada konsep-konsep tersebut. Saya akan tutup dengan sebuah ayat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ilahi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan orang yang mati. Dijawab sama Allah, awalam tu'min. Gitu langsung. Apa kau urung iman? Apa kamu belum beriman? Bayangkan. Ini satu ayat yang sangat menampar paling enggak saya lah waktu kita mempelajari ini. Awalam tu'min. Bayangkan jenengan ditanya sama Allah kayak gitu. Kan jenengan sama juragan aja ditanya. Lu ora percaya karo aku, Bu. Langsung jenengan tunduk wae tak takut kemringet kok. Nabi Ibrahim minta sama Allah, ya Allah, hari ini kaifa tuhyil mauta. Tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang mati. Jawab sama Allah. Aja-aja kowe urung iman. Gitu. Langsung Nabi Ibrahim qala bala walik walakin liat maina qalbi, enggak ya Allah, enggak, tapi semuanya itu memantapkan hati saya. Jadi tidak kehilangan intinya, tapi mencari kemantapan terutama dalam kondisi munculnya syubhat.
Ini yang harus kita pahami, yang harus kita jadikan sebagai acuan saat kita membahas mengenai manusia-manusia yang ilmu mereka lebih dari kita, bahkan tidak bisa dibandingkan. Apakah layak untuk kita mempertanyakan? Apakah ketika kita datang ke dokter spesialis yang biasa kita datang ke situ, yang kalau memberikan obat manjur, kita datang ke sana suatu saat, kemudian kita dikasih obat dan kita mempertanyakan obat itu, maka kita yang akan dipahit itu. Lah kena ngopon dadak mrene, nek kowe rumangsa luwih ngerti. Betul enggak? Sama juga kita membahas mengenai para imam, membahas mengenai nabi, membahas kemaksuman. Apakah nabi itu abasa wa tawala? Itu kan karena memang adanya syubhat. Kalau enggak ada syubhat enggak, kita enggak akan membahas, kita akan sami'na wa atha'na tentang itu, enggak ada masalah. Jadi sebenarnya kita itu memang harus ada bai'at. Bukan bai'at pada saya, bai'at pada Rasulullah. Kita berbai'at pada Rasulullah apapun. Dan memang syahadat itu bai'at kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu memang harus ada bai'at. Bai'at apapun yang dikatakan Rasulullah, apapun yang disabdakan, sami'na wa atha'na. Dan kalaupun kita membahaskan adanya syubhat orang yang mencari-cari kesalahan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kita akan terjaga insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.